Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di channel Driver KW. Kembali on with lagi ya. Sekarang lagi edisi jadi suami siaga, siap antar jaga. Lagi jaga bebek ya. Sambil nunggu kerja, kita on with. Kebetulan kali ini bebeknya ada dua tempat ya. Nanti siang pindah lagi ke Geraha Telkom Sel di Gatsu. Sekarang posisinya lagi di SMK 57 Jakarta, di deket arah ini nih ke Ragunan ya. Oke guys, sambil nunggu bebek kerja, kita sambil on bid. Bagaimana hasilnya untuk on bid kali ini? Saksikan videonya sampai selesai. Kita langsung nyalain, aktifkan saja aplikasinya. Kita mulai di jam 5 lebih 19 guys. Kebetulan tadi di SMK 57 ada masjidnya ya. Kalian sholat subuh ke situ. Maksimnya juga masih jong. Masih pagi-pagi masih pada bobo kayak. Oke, sambil nunggu kita duduk santai nih di jalan Raya Ragunan. Masuk, Pak Eko masuk. Ada yang masuk juga ini di jam 5.36 ya. Jemputnya di Jalan Haji Sa'abun Jati Padang. Tujuannya ke Jalan Duta Indah Pondok Pinang ya. Oke. Estimasi 4 menit aja. Kita langsung OTW jemput. Estimasi jemput 2 menit lagi sampai, guys. Sampai, guys. Pagi Ibu, silahkan. Ya, kita sudah sampai ya di Jalan Duta Indah 1 Pondok Pinang. Sudah jam 5 lebih 59. Oke guys, kita lanjut jalan lagi. Masuk lagi Pak Eko, masuk nih di jam 6 lebih 7. Jemputnya di Hamptons Park Tower C Cilandak. Tujuannya ke PT Indonesia Defense Service Pondok Sabe. Oke. Estimasi jemput 9 menit, bujug. Oke, kita langsung OTW lah, mumpung pagi. Estimasi jemput masih 5 menit guys. Estimasi jemput 2 menit lagi. Sampai guys. Pagi Pak. Selamat pagi. Udah? Sama-sama, hati-hati. Udah sampai guys. Posisinya ini di Bandara Pondok Cabe guys. Banyak pesawat nih guys, Bandara Pondok Cabe nih. Pesawat-pesawat kecil. Oke, kita jalan lagi. Masuk lagi Pak Eko di jam 6.53. Jemputnya di Jalan Alam Asyir Pamulang. Tujuannya ke Villa Geraha Hijau Cempaka Putih Ciputat ya. Oke. Estimasinya 8 menit guys. Kita langsung OTW jemput. Estimasi jemput 4 menit lagi guys. Estimasi jemput tinggal 2 menit lagi. Sampai guys. Siap. Pagi Ibu, silahkan. Thank you.
Siap. Sama-sama, Ibu. Oke guys, kita udah sampai ya di Geraha Hijau Ciputat. Kita langsung selesaikan aja. Langsung nih 14 juta. Dari tadi jemputnya jauh-jauh mulu nih. Masih sepi kali ya. Sampai juta. Dalam 6 menit pada jam 8 kurang 27 pagi. Tujuannya ke UI. Langsung jemput aja lah. Pasti masih jemput 3 menit lagi guys. Gak apa-apa lah, mumpung ada sikat aja. Nanti juga jadi banyak dikumpulin. Iya gak? 1 menit lagi sampai. Tinggal belok kanan aja di depan ini. Sampai guys. Pagi Ibu, silahkan. Oke guys, Mas Akid Sarif udah itu dulu ya. Mas selesai. Matiin dulu. Tadi maksimnya masuk guys. Ke Bandara Halim comot aja 94.000 tuh. Terus tiket Kementerian Agama RI Cempaka Putih. Oke, 3 menit estimasinya, kita langsung OTW jemput, lumayan. Estimasi 2 menit lagi guys, tinggal putar balik ya. Posisi gedungnya di sebelah kanan nih, putar balik dulu. Oke, monggo. Udah Pak. Oh, siap. Ke Bandara Halim ya. Siap Pak. Kembali 25 Pak ya? Oke. Apa ya? Makasih banyak Pak ya. Sama-sama. Iya Pak, ada nih Pak. Ya. Oke guys, sudah sampai, kita selesaikan. Kita isi dulu ya di masjid sini, Masjid Halim. Tadi totalnya 124, kasih 125. Alhamdulillah. Nah, ini dia guys, masjidnya nih. Kita iso dulu di sini ya. Balik lagi guys setelah iso. Kita sambil santai dulu di mobil lah, sambil nyalain aplikasi. Oke guys, kita santai dulu di sini nih sambil ngemil. Tadi pagi dibawain bekal nih, tapi bukan nasi. Roti. Ada keju, ada coklat, sama ini nih. Bawain lontong. Isinya lontong. Oke, kita sambil ngemil ya. Sambil ngemil guys, kita sambil nyalain aplikasinya. Enak. Roti sosis. Waduh, ini lagi gangguan kayaknya nih guys, dari tadi nggak mau masuk. Nah, sambil nunggu kita makan aja dulu ya. Ngemil, bukan makan nih, ngemil. Mantap. Ganjel. Sebelum makan nasi. Kenapa ini? Nyambungkan mulu. Oke, kita tunggu ya. Sambil ngemil. Udah jam 9.30, kita masih cabut nih. Waktu parkirnya udah mau selesai, udah mau 1 jam. Nanti nambah lagi. Oke, kita nyalain lagi. Di jam 9.34, tadi sempat gangguan di dalam. Loading aja. 14 juta lagi. Ngambilnya di dalam mah, waduh, berat. Oke, kita sambil tunggu ya.
Udah jam 9.48 guys, masih jong nih, kosong. Kita sambil jalan aja lah, sambil OTW SMK 57. Mau jemput Bebem. Mau pindah ke tempat kedua, Telkom Gatsu. Udah sampai guys, SMK 57 nih. Kita stay di sini aja lah. Kita ngadem sini aja lah. Sambil nunggu Bebem selesai. Adem nih. Sip lah. Udah ditelepon Bebeb, guys. Udah selesai tanya. Ya kita ke depan lah, jemput Bebeb dulu. Si Bebeb. Waduh, bawa kopi lagi nih kayaknya nih. Oke, udah. Kita ke tempat kedua. Di mana? Lokasi kedua? Telkomsel. Telkom Gatot Subroto. Oke, let's go. Ini kopinya. Oke guys, kita udah sampai di The Telkom Hub. Gedung The Telkom Hub ya. Sambil nunggu Bebeb selesai kerja, kita on beat lagi. Gaskan. Ayolah. Udah aktifkan lagi ya. Kita mulai di jam 13.47 guys. Posisi masih depan gedung The Telkom. Masuk Pak Eko. Di jam 14.03 ya, di lobi utama The Telkom. Nah, kebetulan ya kita di depan gedung Telkom. Tujuannya ke Istora Senayan Sports. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam ya. Udah di dalam gedung guys. Tadi kita kesini juga nih nganterin si Bebeb. Tapi beda lobi jemputnya. Oke, bentar lagi kita sampai ya. Sampai guys. Adel. Betul, silakan Pak. Oh, ya? Betul. Udah. Alhamdulillah guys, sampai Istora Senayan nih. Pintu 78 ya. Macet banget guys. Ada bulu tangkis katanya. Aduh. Nih, bapaknya juga mau nonton bulu tangkis. Wow, kita motornya jauh ini. Selesaikan dulu dah. Lagi kacau, Senayan kacau lagi. Setelah malam Jumat kacau, ini kacau lagi. Aduh, kemana ini lah tuh? Aduh. Sing. Kita menjauh dulu dari Senayan dah. Bahaya. Guys, gimana coba guys macetnya? Pun, pokoknya yang area Senayan lah, pokoknya nih yang mau kepada ke Senayan nih, aduh macet. Nah, ini aja aplikasi dimatiin lah, tungkad ya mah. Oke guys, udah jam 15.22 ya, kita iso dulu iso. Posisi udah di Poltekkes nih, kita iso dulu sambil lihat-lihat situasi ya. Jalanannya macet tadi aja dari Senayan ini, aplikasi matiin. Wah, jauh ngebuangnya ke sini. Oke guys, balik lagi ya setelah break cukup lama nih, dari asar sampai habis isa ini. Tadi lihat sewa nggak ada yang menggoda lah, akhirnya ya udahlah tutup aja aplikasi, dan ada waktu lumayan pakai yang ngedit-ngeditnya. Ngedit video yang ini nih. Sambil nunggu ditelepon Bebeb. Dan ini udah waktunya jemput Bebeb guys. Sebelum jemput Bebeb, kita spill dulu ya pendapatan untuk on-bid kali ini. Oke,
kita langsung aja lihat ke handphone. Oke, inilah dia pendapatan Grab. 131.200 dari 5 pekerjaan selesai ya. 131.200 ditambah tadi ada maksim 1 ya ke Halim. Itu tadi ongkosnya 94.500 tapi bersihnya cuma dapat 82.700. Kita total, jadi totalnya nih 213.900. Ya, sekarang kita kurangin pengeluarannya ya. Tadi isi bensin 70.000. Diambil makan sama rokok ya 30.000. Jadi masih ada 113.900. Hari ini enggak ngopi ya, soalnya tadi dibawain sama bebek kopinya. Kopi enak lagi. Alhamdulillah. Ah, itulah tadi hasil bersih ya untuk onbid santuy kali ini. Alhamdulillah ada sisa sedikit ya kan, lumayan lah. Kali ini mah sambil ya sambil main lah istilahnya. Oke, mungkin untuk onbid kali ini sampai di sini aja dulu ya. Semoga videonya dapat menghibur kalian semua, minimal membuat sedikit senyum gitu, ya kan? Makasih banyak yang udah nonton. Semoga panjang umurnya, sehat selalu dan makin banyak rezekinya. Amin amin ya Allah, ya Allah, amin. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya di channel Driver KW tentunya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.